Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello. Hai. Selamat datang saya ucapkan ke Bicara Inspirasi Anugerah Ikon Daerah Anjuran Akademi YouTuber dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bagi yang belum mengenali, saya kenalkan diri saya, Nur Syafiqah Nadira binti Ahmad Buat atau lebih dikenali sebagai Cikgu Ika. Ya, selamat datang. Saya ucapkan kepada semua para hadirin yang telah bersedia, di depan skrin anda bagi menyaksikan Bicara Inspirasi Anugerah Ikon Daerah Anjuran Akademi YouTuber ini. Tetapi saya tidak keseorangan. Saya juga ditemani oleh rakan-rakan Akademi YouTuber yang lain. Jadi dengan itu saya jemput rakan yang pertama iaitu Cikgu Dia. Hai semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Dia sihat? Ya, sihat. Alhamdulillah. Kalau tak, kita tak akan berada di sini malam ni, Cikgu Ika. Betul. Okey. Kita panggil lagi satu orang yang akan menemani kita pada malam ini. Iaitu kita punya orang teknikal kita. Kita jemput Cikgu Linsek. Syak! Hello. Ya, sihat hari ni. Oh, ya Allah, itu orang tu bestnya. Getting excited pada malam ni kan, Cikgu Ika dengan Cikgu Dia. Sangat excited. Okay, jadi pada malam ini kita akan membicarakan yang akan memberi inspirasi. InsyaAllah akan memberi inspirasi kepada semua kalian yang menonton siaran langsung kita pada malam ini, iaitu kita bersiaran secara langsung 8 channel di channel Akademi YouTuber, di channel Cikgu Ika, di channel Cikgu Dia, di channel Cikgu Linzat dan di 4 channel lagi. Channel siapa tu? Siapakah kita punya panel yang akan kita wawancara pada malam ini? Sebelum itu, okey, kita nak mulakan dulu majlis kita, program kita pada malam ini dengan Umul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi sebelum kita panggil panel-panel kita pada malam ini, okey, saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih. Okey, kerana anda telah turut serta menjayakan program sempena sambutan Hari Guru dan hari lahir Akademi YouTuber kali ke? Ke berapa? Okey. Jadi kita punya program malam ini adalah bertujuan untuk mengutip ilmu pengetahuan. Okey, mendapatkan orang kata apa? Sharing pengalaman daripada rakan-rakan kita yang telah berjaya diangkat menjadi ikon. Okey, ikon daerah. Minggu lepas kita dah dengar perkongsian dari ikon negeri. Lepas tu ada ikon kebangsaan. Tapi hari ini lagi istimewa sebab kita akan mengenali dan kita akan mendengar perkongsian dari ikon daerah, di mana inilah titik mula langkah pertama yang mana kita kena keluar daripada zon selesa. Kita kena keluar daripada zon selesa tu selama ni kita dekat sekolah.
Kita dengan rakan-rakan guru kita, tapi kali ini kita menjadi ikon kita yang terpilih dari lebih 10 sekolah dalam daerah yang sama. Jadi untuk malam ini memang empat orang ini memang orang-orang yang terpilih lah. Jadi tanpa membuang masa lagi, okay. Okay, kejap. Cikgu Ika nak bagi tahu juga sebelum itu link sijil akan dikongsikan di hujung siaran nanti. Jadi jangan lupa kekal bersama kami hingga ke akhir rancangan ini. Okey, kita lihat ramai juga yang menyokong okey, program kita pada malam ini. Kita ada siapa? Oh, tak dapat Cikgu Ika nak sebutkan satu-satu ni. Kita ada Cikgu ramai, Cikgu Ika, betul. Ramai kita pada malam ni. Ramai sangat, betul. Okay, kan, sebelum tu Cikgu Ika kan, kita kan kalau boleh malam ni kita meriahkan okey ikon daerah kita pada malam ini dengan caranya anda di ruangan komen, di ruangan chat sana sebarluaskan program kita pada malam ini. Keluarkan link pada malam ini di media sosial anda. Dekat mana? Dekat TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Go! Go for it, go for all. Biar meletup kita pada malam ini. Betul kan? Share. Sharing is caring. Ini kita nak kongsi ilmu. So kita caring. So boleh start share. Okay, jadi rasanya tanpa membuang masa lagi, bolehlah kita kita berkenalan dengan panel kita yang pertama. Tapi sebelum itu, saya nak bacakan sedikit, serba sedikit tentang kita punya panel yang pertama ini. Okey. Berumur 42 tahun. Umur dulu yang disebut. Okey, berumur dulu disebut. 42 tahun. Okey, pengalaman mengajar selama 20 tahun. Okey, ini menarik ya. Ini menarik. Okey. Saya akan bacakan. Beliau telah mendapat anugerah guru ikon iaitu guru inovasi PDB pada tahun 2021, anugerah guru inovatif berkumpulan pada tahun 2021. Beliau juga dapat anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2021 dan tahun ini beliau telah mendapat guru ikon pendidikan digital pada tahun 2022. Okey, siapakah orangnya? Jom siapa kita saksikan. Jom kita sama saksikan video ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Kia Setina Alia binti Karanuan dari kelas 3 Abbas Sekolah SMK Kompleks Gom Badak. Kepada Allah.
2.1.1 Kembangan untuk Rejeka. Terbaik tu. Mungkin Cikgu Ika boleh onkan mikrofon anda. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah dia tetamu kita yang pertama. Nama dia beri Nur Fadila Zalina binti Mat Zaid dari SMK Kompleks Gong Badak,
Kuala Nerus Terengganu mengajar bagi subjek matematik menengah rendah. Betul cikgu? Ya, betul. Inilah dia tetamu kita. Yang pertama, kita akan mendengarkan perkongsian daripada Cikgu Fadilah sebentar saja lagi. Tapi sekarang ini mari kita perkenalan pula dengan tetamu kita yang kedua. Siapakah dia? Dia mengajar bahasa Melayu dan RBT. Siapa ya? Jom sama kita saksikan video yang telah disediakan. Okey, itulah dia. Jadi saya perkenalkan tetamu kita yang kedua, Cikgu Irni Ahmad. Okey, atau nama sebenar beliau Irni Widahyu binti Ahmad dari Sekolah Kebangsaan Hulu Bernam. Okey, beliau telah mendapat anugerah Guru Ikon Pencipta Kandungan Digital bagi tahun 2022. Apa khabar Cikgu Irni? Nak cakap kurang sihatlah sikit. Dapat MC 2 hari. Betul. Beliau tetap kuat semangat dan gigih untuk tetap berkongsi ilmu yang ada pada beliau, pengalaman yang ada pada beliau yang akan dikongsikan pada kita nanti. Okey, jadi kita simpan dulu Cikgu Irni. Jom kita kenal dengan tetamu kita yang ketiga. Mesti korang kenal siapa dia. Academy YouTuber Malaysia. Jom kita tengok video ini. Mengekalkan momentumnya, guru disarankan menambah nilai kreativiti dan inovasi dalam setiap pengajaran dan pembelajaran.
Ya nadhkur al-adawatin dirasiya. Guru Bahasa Arab Wan Hazaruddin Wan Hassan ada cara tersendiri dan unik apabila menjadikan pembelajaran lebih interaktif menerusi platform YouTube. Malah kesemua videonya mendapat tontonan lebih 18,000 dalam tempoh 3 bulan. Ya, itulah dia ikon guru pendidikan maya era Gomba 2021-2022 iaitu tak lain dan tak bukan Muallim Hazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa semua takut nak jawab salam ni? Dia bukan, dia silau. Mungkin tapi dia macam lain daripada biasa kan. Selalu kita nampak dia pakai cap kan, dari silau hari ni. Ya kan. Ya. Tu dia berikan tepukan kita okay, bagi dia. Okey, bagi dia kepada artis Ayu kita, artis apa ahli kumpulan Wildan iaitu dari Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Selayang. Ini semua orang kenal. Orang kata kalau tak kenal Muallim Hazar bukan dari Ayu namanya tu. Tak dari manalah tu. Okey, kita simpan dulu Muallim Hazar dan kita beralih kepada tetamu kita yang keempat. Dari sekolah Seri Puteri Cyberjaya. Siapa ya? Jom kita tengok siapa dia. Thank you.
Ya, inilah dia tetamu kita yang keempat. Ustazah Azizah, betul? Ya, ya, betul. Ustazah Azizah. Assalamualaikum. Okey, Ustazah Azizah dah ada pengalaman mengajar selama 26 tahun. Yang paling lama lah daripada antara empat tetamu kita pada malam ini. Okey, jadi inilah. Dah hujung-hujung dah. Ya, betul. Okey, jadi sekarang ini okay, kita nak kenal dengan keempat-empat tetamu kita. Jom kita susun diorang dulu. Kita susun diorang. Jadi nampak kita ada siapa tadi? Kita ada Cikgu Irni Ahmad, Cikgu Ustazah Azizah, Muallim Hazar, Cikgu Fadila. Inilah dia tetamu-tetamu yang akan berkongsi. Okey, berkongsi sedikit sebanyak pada program kita pada malam itu, iaitu Bicara Inspirasi Anugerah Ikon Daerah Akademi YouTuber, Anjuran Akademi YouTuber. Okey. Okey, semua okey? Dah bersedia? Terkejut macam-macam. Apa pun Cikgu Ika, sebelum tu sharekan perkongsian kita pada malam ini biar kita tahu apa rahsia ikon-ikon daerah kita yang mewakili sekolah mereka, mewakili daerah mereka dan juga mewakili diri mereka sendiri. Bukan senang kita nak dapat ataupun nak tahu rahsia ikon-ikon kita pada malam ini. Jom, jom, jom. Ya betul. Keep sharing. Share dekat apa tu namanya tu? Kita punya YouTube. Media sosial anak, YouTube dekat Facebook. Telegram, okay. Share. Okay. Jadi kita akan mulakan program kita, majlis kita pada malam ini. Kita teruskan dengan soalan yang pertama. Boleh? Boleh. Nampaknya kita tengok siapa yang kena ni Cikgu Ika. Yang mana satu agaknya panel kita ni, soalan yang kita nak ajukan ni dekat siapa yang okay. Ni, Cikgu Ika. Kita silakan. Mulakan dengan Cikgu Fadila. Jeng. Okay, ini soalan klise je, soalan yang biasa je. Jadi saya nak tanya, okay, penonton pun semua nak tahu. Okay, adakah Cikgu Fadila memang cita-cita nak jadi cikgu? Adakah ini memang pilihan kerja yang pertama? Memang daripada sekolah rendah, saya nak jadi cikgu lah. Atau sebenarnya nak jadi lain? Okay, dia dulu daripada sekolah pernah dicabar tau. Oleh Pak Setara, dia kata zaman tu lah tak ada yang jadi angkasawan. Cik contoh lah, dia cabar lah. Jadi konon lah minat jadi angkasawan. Tapi itulah rezeki Allah kan. Jadi kalau ikutkannya terjaya guru ni daripada ibu sebenarnya. Ibu daripada dulu memang memang ada keinginan dia untuk menjadi guru tapi rezeki pada waktu tu jelah dah zaman dulu macam mana kan. Jadi menyambung kesinambungan dia lah. Okay, dan dalam masa yang sama family saya ni kebanyakannya ramai guru. Abangnya, kakak iparnya, adik iparnya, mak saudaranya memang kalangan guru belaka. Kalau ikutkan dulu lepas SPM dapat UiTM tu dapat sains komputer tau. Tapi sempat sebulan je dapat tawaran maktab, terus ayah suruh pergi maktab. Jadi daripada situlah macam ni lah keadaan belajar sebagai seorang guru. Jadi datanglah kesungguhan, minat. Bila kita dapat share sesuatu tau, tu yang suka sangat sebenarnya. Kita dah buat sesuatu, kita dapat share, orang guna pula apa yang kita share tu. Memang suka lah. Memang background memang ramai daripada kalangan pendidik kan. Jadi terinspirasi. Malam ni menginspirasikan orang pula. Tahu ada yang mungkin ada daripada Ididik Junior kita. Betul Cikgu Fadila. Jadi semua guru belaka. Anak Cikgu Fadila agak-agaknya nak jadi cikgu juga. Jadi cikgu juga tak? Ada minat di garis cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Fadila. Okey, jadi kita nak dengar pula dari Cikgu Irni Ahmad. Adakah guru ini adalah kerjaya pertama pilihan Cikgu Irni Ahmad? Okey.
Saya ingin berkongsi. Guru memang daripada kecil, dari sekolah rendah, memang tak ada dalam senarai. Tapi, jadi apa lah tu? Tak tahu nak jadi apa sebenarnya. Macam-macam dia cerita, nak kerja kat hotel lah kan dulu. Nak jadi fashion designer lah, macam-macam lah. Tapi bila dah sekolah menengah, masa tu pun masih tercari-cari nak jadi apa nanti kan. Tapi bila dah habis sekolah menengah, sementara tunggu SPM tu, ayah saya ni dia banyak kenal dengan orang di PPD. Jadi kalau ada sekolah yang kosong untuk guru ganti, mesti dipanggil. Dia panggil saya. Dia cakap kat ayah saya, semua anak kau nak ganti, itulah. Guru gantilah, guru sandaran lah, semua pernah jadi. Semua daripada kawan ayah lah, dia suruh saya jadi kan. Jadi masa tu tak ada juga lagi, walaupun dah jadi guru ganti setahun, jadi guru sandaran, tak ada juga lagi rasa keinginan tu nak jadi cikgu tu. Tak tahu mana minatnya kan. Lepas tu saya apa ni, sambung belajar, minta belajar di kuis dulu, kuis. Sebelum kuis, Kolej Universiti Islam tu, dulu namanya KISDA tau, Kolej Islam Darul Ihsan kat Bangi tu. Dulu saya ambil pengurusan sumber manusia, memang bukan cikgu jugalah. Memang bukan bidang pendidikan. Tahun kedua kat situ dapat maktab, itu pun mak saya suruh isi borang, isi juga borang kata, mesti masuk maktab dia kata. Kan dia kata nanti kerja pejabat ni macam mana, balik ke apa macam tu lah fikiran kan. Jadi dah tahun kedua, sayang lah dah belajar HR di dalam tahun. Kena keluar jugalah. Pergilah dapat MPPM masa tu Melaka. Perempuan semua. Jadi daripada situ, daripada situlah baru timbul minat. Itu pun dah SEM ke berapa baru ada minat untuk jadi seorang pendidik. Itu walaupun cerita. Sebenarnya cikgu ini dah biasa sebenarnya kan jadi guru ganti. Tapi minat tu tak belum ada. Maknanya masa kita cari lagi masa tu kan. Sampai itulah, sampai belajar kat kuis gitu masa tu. Bidang masa tu kuis tu dia baru buka tau. Pokok pun pokok yang tanam bukan tanam semula jadi, orang tanam masa tu. Oh, baru orang ini kan. Oh, okey. Itu kisah cikgu ini ya. Itu kisah cikgu ini. Okey, kita dengar pula kisah dari Ustazah Azizah. Okey, assalamualaikum semuanya ya. Kita yang bersama dengan kita dan yang di konti dan juga di luar konti. Sebenarnya saya dulu belajar di UIA, kita mengambil jurusan Bahasa Arab ya. Sama macam Mu'alim Hazai. Maksud saya batch pertama yang ada kursus Arabic ni, sebab tak pernah ada lagi. Saya batch pertama 40 orang saja. Sampai final year kita 40 orang bergerak bersama-sama. Jadi bila saya keluar tu, dah tamat dah graduate tu, kita fikir kita nak jadi tenaga pengajar yang disebarkan ke seluruh negara untuk mengajar bahasa Arab ya. Sebab tu saya memilih untuk jadi guru. Saya sambung ke diploma pendidikan juga di UIA. Masa tu di Gombak Batu 10. Sekarang dah moden ya. Masa tu masih lagi lama, bangunan lama. Jadi tapi bila kita dihantar tugas ni, kita di akan mengajar yang bukan major tapi minor. Jadi saya di UIA major Arabic, bahasa Arab, Al-Lughatu Arabiyyah wa Adabiha. Minor dalam Human Sciences. Kemudian di pendidikan saya ambil major Bahasa Arab juga dan minor Pendidikan Islam, dan sekarang saya mengajar Pendidikan Islam. Okey, jadi dia menghala ke arah pendidikan juga kan, Ustazah Azizah. Okey. Ini pula kisah Mu'alim Hazar. Kalau daripada Ayu, ramai yang dah tahu. Tapi minta Mu'alim Hazar kongsikan lagi kepada para penonton yang mungkin belum pernah tahu kisah Mu'alim Hazar. Panjang kisah dia sebenarnya, tapi ada kita dengar. Berapa minit ni? Ataupun macam ni lah, Cikgu Gika. Mu'alim Hazar, who are you?
really are. Kan? Kalau buka, orang kata Arab tu of course lah, you kan bahasa Al-Quran ni. Siapa sebenarnya Mu'alim Azhar yang sebenarnya kami belum tahu. Kita tak nak dengar yang dah tahu. Oh, yang kita tahu ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan di Konti dan terima kasih juga kepada Akademi YouTuber di atas peluang ini. Okey, kalau tanya saya, adakah guru ini menjadi profession pilihan saya? Jawapannya tidak. Tetapi mengajar itu ialah cita-cita saya. Daripada kecil, saya dilahirkan dalam keluarga guru. Ibu saya seorang guru dan almarhum ayah saya, dia bukan seorang guru. Tapi dia suka mengajar orang ke sekolah-sekolah lah, dijemput ke sekolah-sekolah. Jadi saya bercita-cita daripada kecil untuk menjadi seorang tenaga pengajar tapi bukan seorang guru. Saya mengambil orang kata inspirasi, saya terinspirasi dengan seorang rakan almarhum ayah saya, iaitu sekarang ni dia Profesor Muhammad di UiTM, dah pencen pun. Saya panggil dia Pakcik Mat lah, dan dia belajar di Iraq dulu dan dialah yang memberi nama Wan Hazaruddin tu. Wan Hazaruddin tu adalah pemberian daripadanya. Jadi saya terinspirasi kepadanya lah. Semasa tu dia menjadi pensyarah. Jadi saya bercita-cita untuk menjadi pensyarah. Yang mana cita-cita tu sampai sekarang saya tak dapat capai lagi lah. Walaupun dah banyak kerja saya buat daripada saya grad universiti. Banyak kerja, saya bekerja dengan tourism, saya bekerja dengan pusat terjemah negara, saya juga pernah bekerja dengan tempat apa, lukis batik tau. Tempat lukis batik tu lah, saya pernah bekerja di sana. Dan saya juga pernah menjadi kerani di sekolah selepas graduate daripada universiti. Dan saya juga pernah menjadi kerani di pejabat security ayah saya. So banyak kerja saya buat, tapi jiwa mendidik tu datang sangat kuat tau. Sebab itulah pada tahun 2006, saya grad UIA pada tahun 2005, 2006 saya sambung diploma pendidikan lah di IPG Pendidikan Islam Bangi. Dan daripada situlah saya banyak belajar cara-cara untuk mengajar dan cara-cara untuk mendidik. Daripada tahun 2005 saya mengajar tapi di sekolah swasta. Semasa tu kita orang kata setahun jagung kan, mengajar sesuka hati kita je lah. Dengan tak ada pedagoginya, tak ada apa nama di segi kaedah learningnya, tak ada. So kita belasah saja. Sehinggalah saya diterima masuk ke IPG pada tahun 2006. Barulah saya belajar kaedah-kaedah tersebut. Walau bagaimanapun, cita-cita sebagai seorang pensyarah belum lagi tercapai. Tapi saya pernah menjadi pensyarah jemputan di kolej swasta beberapa bulan lah. Tapi nak ceritanya betapa kita suka mendidik budak-budak lagi daripada didik remaja kan. Saya tak pasti, mungkin orang lain-lain lah minat dia kan. Jiwa saya ni lebih kepada mendidik anak-anak tau. Sebab apa? Saya nak mula mendidik daripada mereka kecil lagi. So kita didik daripada mereka kecil dan sebenarnya pahala tu lagi banyak lah. Contohnya, kita mengajar budak tahun 1 membaca Iqra kan. Abata kan. Jadi mereka akan bawa ilmu abata tu sehinggalah mereka besar, bahkan mereka berkongsi dengan orang lain lagi. Dia akan jadi macam MLM lah, Cikgu Ika eh. Dia akan menjadi macam MLM, sistem piramid. Itu yang saya suka. Kalau kita mengajar remaja yang dah lepasan sekolah ni, bukan tak ada pahala, ada pahala juga. Cumanya mungkin terkurang sikit lah kan. Terkurang sikit sebab kita bukan mengajar mereka daripada kecil. Tapi ala kulihal sebenarnya dosa pahala tu Allah yang kira kan. Sebenarnya bergantung kepada niat kita, keikhlasan kita. Dan saya sangat berbangga lah menjadi seorang guru sehingga sekarang. Walaupun ada beberapa tawaran untuk kerja yang lain, saya pernah ditawarkan ke PPD dan juga ke bahagian pendidikan Islam, BPI, KPM. Saya tetap menolaknya dan saya masih lagi bergelar seorang guru sampai sekarang. Walaupun rakan-rakan semua tengok video saya tadi, macam-macam yang saya buat motivasi, saya buat latihan untuk guru-guru, tapi hakikatnya saya masih lagi bergelar seorang guru. Panjang. Tu dia. Apa ni, Ika nak tambah ni, nak ni. Maksud Mu'alim Azhar tadi yang kita ajar daripada kanak-kanak tu beza dengan yang remaja, sebab bila kita ajar yang kanak-kanak macam tahun 1, prasekolah macam Cikgu Dia, kita ajar benda yang basic kan, benda yang asas. Betul. Benda yang asas tu yang orang kata akar dia.
Ya, cuma di segi aku kata kalau murid-murid dengan pelajar ni, mereka lebih ingat cikgu-cikgu yang berada di sekolah menengah lah berbanding dengan sekolah rendah. Biasanya tak kan? Jangan sekali ada yang ingat kita, oh ustaz lah yang mengajar saya dulu kan, mu'alif lah yang mengajar saya dulu kan. Dia ingat tau, dia ingat, tapi dia macam nama apa eh? Mu'alif nama apa eh? Ustaz nama apa eh? Ada terlupa di situ. Tapi sebenarnya kita ingat. Kalau Ika sebagai yang yang paling muda kan dekat sini, yang paling muda. Ika ingat cikgu Ika, cuma dia dah besar, dia kadang-kadang segan sikit. Lepas tu memang lupa nama tu memang memang itulah, sebab itu kan memori masa kecil-kecil, mana nak ingat. Tapi kita ingat sosok tubuh guru kita yang mengajar Jepun, kita masih ingat lagi. Saya nak sentuh kita apa cikgu sekolah rendah, jangan terasa hatilah kalau anak murid kita ingat kat kita kan. Sebenarnya sebab mereka kecil. Manusia ni kalau psikologi sekalipun, kita tak ada long term memory tau. Dia memang ada limit dia. Dia bukan unlimited lah. Okay, teruskan Cikgu Ika. Okay, terima kasih Mu'alim Hazar. Okay, terima kasih. Okay, kepada keempat-empat tetamu kita yang telah, itu baru soalan apa ni orang kata, panas badan. Kasih panas otak. Bukan Dima, baru intro dia. Okey. Jadi sekarang kita akan masuk ke soalan yang kedua. Adakah anda bersedia? Okey. Ini soalan ini berbunyi seperti ini. Okey. Macam ni. Hari ini kita bercerita, kita punya tajuk hari ini ialah bicara inspirasi. Kan. Okey, cuba kongsikan apakah yang menjadi inspirasi bagi keempat-empat tetamu kita pada malam ini sehingga memilih untuk menyertai Akademi YouTuber dan sekaligus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang di luar kotak. Dengan dia punya effort, apa yang membuatkan anda, apakah yang beri inspirasi kepada anda? Kita mulakan dengan Cikgu Irni dulu. Okey. Saya pertama kali sebab saya ni JPB, guru penyara bestari. Jadi masa dah COVID pandemik hari tu kan. Jadi saya memang nak cari ilmu. Ilmu tentang IT, tentang ICT. Jadi terjumpalah iklan untuk Akademi YouTuber tu di EDD, Group EDD Malaysia. Jadi daripada situlah yang saya cuba bersama-sama dalam Akademi YouTuber, walaupun masa challenge yang kedua tu putus asa sebenarnya. Sebab masa tu ada anak kecil yang suka memerap tau. Kalau ada yang suka memerap tu, fahamlah macam mana. Faham. Tak, aku pun tak boleh. Dah baring tidur dengan dia, bangun pun dia bangun juga sama-sama. Itu jadi, kita jadi macam stres tau. Jadi saya pernah suarakan dalam grup besar apa Ayu yang nak berhenti daripada meneruskanlah dalam Ayu ni. Jadi saya teringat Yusufi kata jalan terus. Lepas tu dengan sahabat-sahabat lain pun, cikgu lain pun sama juga kata jalan terus, teruskan je. Kita dah mula ni, jadi kena teruskan je. Okay, jadi daripada situlah saya tekad untuk meneruskan cabaran buat segmen khas apa semua dengan grup. Lepas tu ahli panitia pun bagus, KP saya memang terbaik, Cikgu LK dengan kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat yang lain memang sangat, semuanya sangat memberi inspirasi pada saya untuk meneruskan perjuangan dalam Akademi YouTuber dan meneruskan membuat video-video. Lepas tu masa yang boleh apa, masa pandemik tu banyak semua kelas online kan. Jadi ilmu yang dapat tu memang saya gunakan sepenuhnya dalam masa kelas saya. Itu dia. Betul tu. Bagi yang sedang menonton pada malam ini, mungkin ada di kalangan daripada batch yang baru kan, batch 5. Okey. Seperti yang Cikgu Irni bagi tahu tadi, kalau dalam kita punya circle Ayu ni kan, kalau kita rasa give up, awak boleh share dekat grup tu.
Dan kita always support each other. Kita bantu kita. Betul kan Cikgu Irni? Ya, betul sangat. Seperti Cikgu Irni secara tidak langsung, rakan-rakan kita tu memberi semangat dan inspirasi pada kita sehingga terhasilnya guru ikon seperti Cikgu Irni. Alhamdulillah. Okey, jadi kita nak dengar pula apakah yang memberi inspirasi kepada Cikgu Fadilah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya bermula dengan terjumpa dalam Ayu ni. Dia bermula daripada persijilan Google Classroom. Daripada didik bersama dengan Cikgu Sufi, Cikgu Zuli. Bermula daripada situ. Saya follow daripada Google Classroom level 1 sehingga Google Classroom level 8. Alhamdulillah lulus dengan cemerlang lah. Saya follow pula lepas tu ditawarkan ke negeri kan. Saya follow juga dekat negeri. Ambil semula persijilan Google Classroom. Dan pada waktu tu saya ingat saya Cikgu Sufi kata macam ditawarkan lah kepada yang lulus level 8 ke apa ni menjemput ke untuk join Akademi YouTuber. Pada waktu tu saya pada masa tu bersama dengan suami. Masa tu anak kecil lagi. Jawab soalan ujian sama-sama. Anak tengah kecil main sama-sama. Okey. Jadi pada waktu tu walaupun selepas join Akademi YouTuber tu banyak cabaran yang perlu dilalui. Okey, dengan saya pada masa tu juga ditawarkan berjaya dalam permohonan duta guru. Duta guru kohort 2. Okey. Dengan assignmentnya, dengan macam-macam lagi lah, dengan tugasan hakikinya. Tapi saya rasa satu je, saya minat dengan ilmu IT. Walau macam mana cara sekalipun, saya akan cuba cari kelas ke ataupun apa-apa seminar yang berkaitan dengan IT. Memang nak kata apa gadget-gadget pun alhamdulillah dengan rezeki yang Allah bagi, saya cuba dapatkan untuk minat saya dalam ilmu IT ni dapat bertambah tau dengan macam-macam lah, dengan buat videonya, dengan macam-macam yang kita dapat semasa kita PKP dulu kan. Okay, kalau nak kata saya ni kan, istilah saya dalam diri saya lah, saya ni macam tamak ilmu tau. Semua saya nak. Saya join Google persijilan Google Certified Trainer, alhamdulillah dapat dengan MIE, walaupun tak dapat lagi expert, alhamdulillah dapat juga. Tapi itulah, rasa macam kita tak puas lah. Benda yang kita minat dan lepas kita dapat tu, kita cuba nak pula kongsikan dengan rakan-rakan. Saya suka kalau ada orang bertanya, nak buat macam mana ni? Nak buat Google Fund ni macam mana? Jadi apa ilmu yang kita dapat tu, kita kongsi, kita sampaikan dan mereka dapat sebarkan pula pada rakan-rakan, terutamanya rakan-rakan kat sekolah. Jadi itulah yang menjadi satu titik permulaan saya terus kekal dalam Akademi YouTuber. Macam-macam yang saya perolehi dengan support daripada keluarga, daripada pihak pengurusan sekolah, daripada ahli Akademi YouTuber, terutamanya dalam grup SMS IU bersama dengan Teacher Ring and the Gang. Memang sangat supportif, memang kita rasa sangat rapat seperti hashtag adik-beradik IU. Itu memang saya pegang sehingga sampai sekarang. Untuk pengetahuan semua juga, anugerah yang saya peroleh, anugerah ikon pendidikan digital tu, bukan saya seorang saja adik-beradik IU ada ke situ. Ada Ustazah Rosni ada di situ juga. Cikgu, saya rasa ada Cikgu Ustazah Rosni ada bersama dengan kita. Ada guru cemerlang Ustazah Norris ada bersama dengan kita. Itu semua adalah adik-beradik IU. Dan anugerah yang saya peroleh pada Hari Guru tahun 2021, anugerah berkumpulan, itu sebenarnya kumpulan yang saya inspirasikan di sekolah tu, itu semua adik-beradik IU. Tapi bukan batch pertama lah. Ada Cikgu Nisa, Cikgu Nurazila, Cikgu Arda, yang semuanya memang daripada adik-beradik IU sebenarnya.
Jadi di sinilah bila kita ada satu team ada satu team yang sama-sama minat, kita rasa seronok sangat. Seronok sangat dalam meneruskan kerja buat kita. Itu sebenarnya yang menjadi satu titik tolak lah daripada saya. Dan saya juga ada tagline, ilmu dikongsi, kejayaan dikecapi. Apa yang kita kongsi, insyaAllah akan berbalik semula kepada kita kejayaannya. InsyaAllah. Saya pegang tagline tu. Alhamdulillah. Terbaik. Cikgu Fadilah memang terbaik. Kita bagi tepukan kepada Cikgu Fadilah. Okey. Ika tanya untuk minta Cikgu Fadilah apa yang memberi inspirasi kepada Cikgu Fadilah. Lepas Ika pula yang terinspirasi. Oh, gitu. Alhamdulillah. Ika rasa macam macam apa, betapa kedilnya macam bagi Ika lah kan. Bagi Ika memang betapa kedilnya untuk berada bersama dengan tetamu-tetamu kita pada malam ini. Memang bukan tu Cikgu Ika. Dia kena perbetulkan tu. Perbetulkan tu? Betapa beruntungnya kita bersama dengan ikon-ikon daerah pada hari ini. So kita kita rasa motivate kita. So kita kata bertuahnya. Ilmu ni dapat kita yang berada di konti tiga orang ni Cikgu Ika. Seronok mendesak lagi orang-orang apa rakan-rakan kita di luar sana. So apa kata kita tak nak dengar pula pengalaman ataupun perkongsian daripada panel kita yang seterusnya. Silakan. Ada soalan? Silakan. Okey, kita dengar pula apa yang berinspirasi kepada Ustazah Aziza. Ustazah buka, boleh buka mic. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sebenarnya, kita dalam semasa PKP, kita kan banyak kelas-kelas online kan kita datang kan. Sama macam tadi Cikgu Lila juga ya, kita juga masuk Google Classroom dan sebagainya. Kemudian kita tengok ya, anak-anak murid kita masuk banyak pertandingan tau. Pertandingan secara online, dia masuk buat animasi, buat video dan sebagainya. Sebab sekolah saya, sekolah ADS, Apple Distinguished School, iaitu gunakan iPad ya, pelajar-pelajar. Jadi cikgu-cikgu semua pun Apple teacher. Jadi kita masuk pertandingan menggunakan iPad. Lepas tu kena upload dekat YouTube kan. Lepas tu saya pun tak faham sangat pasal YouTube. Kemudian student lebih tahu daripada saya. Lepas tu nak upload macam mana, unlisted, dia kata boleh unlisted, semua orang tak tengok, oh iya ke? Jadi bila ada iklan dalam Google Classroom untuk join Academy YouTuber, saya nak belajar sebab saya rasa mungkin macam Google Classroom kan, kita dengar kita punya mentor-mentor memberikan perkongsian, lepas tu ada ujian kan, sikitkan macam tu. Rupa-rupanya sekali masuk tu kena buat video. Lepas tu macam lah kena buat ke? Lah kena create channel ke kan? Memang dia macam kita kena scam pun ada yang kena Ustazah. Kena scam betul. Sebab sebab dia punya iklan tu mula-mula apa macam kita nak menuntut ilmu baru macam tu kan. Tapi memang kita tak sangka lah kita akan belajar benda yang wow. Oh tu kan kena buat tu. Kan lepas tu kita rasa macam macam ni kerupanya. Macam tadi lah cikgu cakap kan, kita dah macam nak teruskan ke tak ke kan. Tapi masa tu saya punya mentor dalam IU ni, iaitu Cikgu Zuli, YU Zuli. Dia memang sangat banyak sangat beri kata semangat. Jadi saya memang menggunakan kata-kata semangat yang dia bagi, dan juga YU Sufi lah ya of course dalam grup. Dan saya setiap kali dia hantar apa-apa, saya screenshot, saya simpan sampai sekarang. Wow. Macam-macam lah yang dia bagikan. Daripada level 1, daripada kita challenge 1 sampailah yang terakhir, challenge 5. Tapi memang sangat-sangat memberi inspirasi daripada kita punya mentor-mentor. Jadi saya rasa bila dah dapat pengetahuan, pengalaman tu, dan sampai kita ke challenge 5 kan, kita belajar untuk live kan. Itu memang sangat-sangat menakutkan. Tapi Alhamdulillah kan, bila semua orang push kan, kita pun sama-sama boleh buat sama-sama. Padahal macam saya penolong ketua panitia untuk PAYA IU menengah ni dengan Ustaz Amdad KP. Tapi kita pun bantu kawan-kawan kita yang lain ya, untuk lepas dari satu challenge ke challenge yang lain. Kemudian bila kita dah ada ke pengetahuan tu, saya pula Alhamdulillah saya punya pengetua ketika zaman PKP dahulu tu, Puan Najah Rosina. Kemudian pengetua yang seterusnya Puan Nur Syam, dan sekarang Puan Haji Norida. Mereka semua sangat supportive. Dan saya gunakan ilmu saya juga untuk setakat, bukan setakat di
Ayu di luar juga ya, di sekolah di BPD dan juga saya membantu di luar jugalah ya, di peringkat-peringkat yang luar yang mana kita ada kenalan di situ. Dan alhamdulillah memang kata orang tu boleh membantu sekolah. Sebab semasa PKP banyak kan sekolah semua gunakan live YouTube kan untuk program-program, untuk kelas. Dan untuk kelas juga saya sangat gembira dapat ajar dan anak murid saya menggunakan YouTube sebab masa tu limit 100 orang untuk Google Meet. Dan saya ajar satu batch untuk 6 kelas ya, dalam apa, satu kelas 30 orang, dalam 180 orang lah akan live. Setakat saya buat kelas PDPR. Pada masa yang sama bila saya publikkan, jadi semua murid-murid di luar juga yang lain-lain ya, subscribers yang lain juga boleh berkongsi ilmu dengan kita. Dan apa yang pasti saya juga telah mengajak guru-guru sekolah saya untuk join masuk konti sekali. Saya ajak ustaz-ustaz masuk konti, jadi mereka juga ada pengalaman bagaimana untuk live ya. Jadi bukan setakat saya gunakan untuk saya. Saya juga ajak ustaz-ustaz untuk sama dengan saya dalam kelas PDPR. Dan alhamdulillah juga saya membantu pihak di daerah Sepang ya, berkongsi ilmu yang asalnya saya kongsikan untuk sekolah saya adalah sekolah K-4. Jadi kami ada menti ya, mentor dan menti K-4. Jadi perkongsian tu saya share dalam Google Meet dengan guru-guru dalam daerah kan. Tapi PPD kata share dekat satu daerah semua sekali, bukan sekat sekolah menti saja. Itu pertamalah saya selepas saya lulus EIO. Sebulan selepas tu saya jadi control host. At the same time saya pun jadi presenter untuk tajuk classroom untuk K4 PE21. Jadi saya memang Tuhan je lah yang tahu hati kita kan nak handle seorang-seorang semua. Tapi kita lepas ya, alhamdulillah PPD pun banyak sangat sokong. Datin Haslinda ya, PPD Tuan Ishak ya, PPD Sepang memang sangat-sangat memberi apa sokongan. Puan Siti Aisyah, alhamdulillah ya, saya rasa seronok dapat kongsikan. Sebab Wayu Zuli ada cerita. Dia kata niat kita nak siapakan ilmu untuk mengutip pahala di akhirat. Itu juga yang dipesan oleh Cikgu Sufi ya, kita punya manager. Kutip pahala untuk akhirat, bukan kutip di dunia tapi di akhirat sana. Betul. Okay, tu. Terima kasih Cik Ika. Okay, terima kasih Ustazah Aziza. Okay, soalan yang sama untuk Mualim Hazar tapi make it short and sweet sebab macam ada bunyi-bunyi soalan panas semua datang ni. Okay, apakah yang memberi inspirasi kepada Mualim Hazar? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okay, saya suka petik satu hadis Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, walatakun khamisan fatahlak. Rasulullah kata, jadilah kamu seorang yang alim. Seorang yang alim ni maksudnya seorang yang mengajar lah. Au muta'aliman ataupun seorang yang belajar. Au mustami'an ataupun seorang yang suka mendengar ilmu. Au muhibban ataupun seorang yang cintakan ilmu. Wala takun khamisan fatahlak. Kamu jangan jadi golongan kelima. Kamu akan binasa. Apa maksud binasa tu? Apa maksud golongan kelima tu? Mereka yang jahil. Mereka yang tak nak jadi orang berilmu. Mereka tak nak menuntut ilmu. Mereka tak cintakan ilmu dan mereka tak suka dengar ilmu. Jadi sepanjang tempoh PKP tu, daripada PKP yang pertama, saya mencabar diri saya sebenarnya sebab sebelum ini saya tak pernah buat kursus secara online tau. Sebelum ini saya banyak ke sekolah-sekolah dan kita ajarlah tentang, saya brandkan saya punya kursus saya sebagai hashtag apa, kelas maya. Hashtag kelas maya. So saya pakai nama kelas maya lah. Jadi sebelum PKP, sebelum datangnya COVID tu memang kita pergi ke sekolah-sekolah lah. Kita ajar macam-macam lah apa, di segi apa nama pembelajaran digital eh. Apabila tibanya PKP, masa tu tak ada apa-apa arahan daripada KPM, tak ada apa-apa panduan, cikgu bagi terkapai-kapai, tak tahu nak buat apa. Jadi saya tampilkan diri masa tu tanpa disuruh oleh mana-mana pihak. Dan saya telah jalankan sebanyak 25 siri kelas maya secara menggunakan Zoom lah. Saya bayar Zoom masa tu RM70 sebulan, ingat lagi ya. Dan pesertanya adalah di kalangan guru-guru yang nak belajar tentang teknologi pendidikan. Bagaimana mereka nak mengajar menggunakan teknologi semasa PKP tu. Alhamdulillah lah saya dapat menghasilkan ramai mereka-mereka yang mahir dalam
penggunaan ICT semasa proses PDPR. Dan ada di kalangan mereka yang memang ahli IU pun ada juga. Tak sangka mereka masuk sekali dalam IU kan. Jadi saya rasa sebab itulah saya diangkat menjadi ikon bagi daerah Gombak lah. Kalau ikut saingan dia memang ada banyak saingan. Sengit eh. Untuk makluman rakan-rakan semua, di daerah Gombak ni, dia ada banyak saingan dia. Dan saya cuba masuk tu pun atas desakan daripada pentadbir sekolah saya lah, guru besar saya. Dia blast dalam grup WhatsApp, dia kata cuba masuk kan. So saya cuba masuk lah, alhamdulillah tak sangka dapat dinobatkan sebagai ikon selama 2 tahun daripada tahun 2021 dan juga 2022. Okay, nak ceritanya kat sini, apabila kita membuat sesuatu benda yang baik tu, insyaAllah dia punya kesan dia tu akan baik untuk kita lah. Dan saya nak petik satu kata-kata daripada siapa nama ni, Tok Gajah. Kata-kata skrip dalam cerita Mak Kilau tu. Okay. Petang tadi aku tengok kan. Apa kata Tok Gajah, dia kata apa? Dia pesan ke Mak Kilau tu, dia kata apa? Dalam ramai manusia ni, Allah telah tugaskan seorang untuk mengubah rumah. Dan semoga orang itu ialah kamu. Dia tunjuk pada Mak Kilau. Saya rasa macam benda tu terkena atas saya tau. Dia tunjuk kan, kamulah berubah dah. So itulah apa yang saya buat. Sepanjang PKP tu saya banyak berkongsi lah kun aliman. Bila kita menjadi seorang yang alim ni, seorang yang mengajar ni, Allah mengangkat darjat kita lebih tinggi daripada golongan yang lain. Saya sampai situ dulu. Kalau saya sambung panjang lagi. Okay, terima kasih kepada Mualim Hazar. Okay, sebenarnya kita dah bersiaran selama 1 jam. Tetapi disebabkan kita bersama dengan orang-orang yang luar biasa pada malam ini, okay, Ika tolaklah tepi buku ni. Kita tak mau ikut soalan yang dalam ni. Tapi kan nak bagi satu soalan. Soalan, okay, dia macam ni. Kita masuk IU, kita bina konten untuk murid-murid kita, betul? Okay, sekarang kita bukan lagi pandemik. Kita dah masuk endemik. Okay, dan kita dah menjalani kehidupan yang hampir seperti dulu, tapi tidak 100% seperti dulu. Betul? Okay. Ika nak tetamu-tetamu kita pada malam ini cuba berikan pendapat, pengalaman ataupun nasihat kepada semua yang menonton siaran kita pada malam ini, di mana, okay, di mana kita tahu setiap apa yang kita kongsikan di channel YouTube kita sebenarnya sangat membantu ramai orang di luar sana. Tetapi kita tahu atas desakan kesibukan di sekolah, konten kita semakin berkurang. Tetapi tetamu-tetamu kita pada malam ini tidak. Mereka masih aktif. Bagaimana anda masih aktif di dalam kesibukan duniawi ni? Ha. Cuba bagi kata-kata semangat pada batch yang baru dan juga pada Ika sendiri dan semua rakan-rakan dan semua orang yang menonton pada malam ini untuk kita teruskan menyampaikan ilmu dari alam maya, kerana ilmu yang di alam maya ni sebenarnya dia adalah satu, orang kata, proses pengukuhan. Proses pengukuhan, tak ada apa yang dia belajar dekat sekolah. Okay, Ika mahukan kata-kata semangat, kata-kata nasihat daripada tetamu-tetamu kita pada malam ini. Kita mulakan dengan, cuba tengok muka dia orang berdebar. Kita sebabkan semua turun ke bawah. Dah tak ke bawah. Apa? Dah kenapa? Tunjuk saya ni. Okay, kita mulakan dengan Mualim Hazar. So Mualim Hazar memang yang paling konsisten. Okay. Cuba Mualim Hazar bagi satu nasihat ataupun panduan ataupun apa sahajalah yang boleh memberi betul-betul, truly memberi inspirasi kepada kami untuk mengikut jejak anda semua.
Okay, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alih. Pandai eh, tanya kat saya eh. Saya simple aja, saya berpegang kepada kata-kata YM. Dia kata apa? Buat baik, dapat baik. So, selagi mana kita membuat benda yang baik, menabur kebaikan, insyaAllah kita akan dapat kebaikan lah. Dan bagi saya, walaupun PDPR telah berakhir dan kita telah pun masuk ke sekolah macam biasa, mengajar macam biasa, keperluan untuk membuat video itu satu kemestian bagi saya lah. Dan saya memang akan buat juga video tersebut walaupun dalam keadaan kita sibuk kan. Sebab apa? Pertamanya, ianya sangat berguna untuk kita juga ketika mana kita dipanggil keluar. Saya di sekolah, saya sangat jarang berada di sekolah kerana banyak tugasan luar daripada KPM, JPN dan juga PPD. Jadi saya jadikan video saya itu sebagai flip classroom untuk anak-anak saya. Saya akan buat video pembelajaran dan saya akan upload ke YouTube. Kita akan bagi video tersebut kepada anak-anak kita ketika mana kita keluar daripada sekolah. Kita keluar ke sekolah, menjalankan tugasan luar. Kita jadikan ianya sebagai flip classroom. Kalau tuan-puan tahulah flip classroom. Yang mana mereka belajar di rumah. Dan bila datang ke sekolah semasa relief tu, mereka hanya perlu menyiapkan kerja sahaja. Dan kerja itu kita taklah bagi banyak sangat. Kita just bagi sekadarnya je lah. Sebab kita tahu anak-anak kita ni sangat penat. Memang sangat penat mereka belajar dari pagi sampai petang. Okay. Dan yang keduanya, dari segi kita bercakap tentang pahala lah. Pahala selagi mana kita buat benda yang baik tu, Allah akan sediakan tempat yang paling elok lah untuk kita. Dan terbukti, walaupun PDPR telah berakhir, tetapi bila kita tengok analitik dalam YouTube tu, view masih banyak. Tapi tidaklah sebanyak dulu. Kalau dulu kita dapat dalam masa 48 jam tu 5 ke 6,000 kan. Tapi sekarang ni dapat dalam 2,000, dalam 1,000 lebih. It's okay untuk kita daripada channel kita tu kosong. Sebab tu saya selalu ingatkan rakan-rakan Aula. Kalau Aula ada kat sini tolong komen. Saya sentiasa kejutkan mereka. Walaupun ketika saya kejutkan mereka tu mereka tak balas pun. saya sentiasa bagi salam kepada mereka. Dalam kelas, dalam grup. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Adalah yang jawab salam. Kalau saya bagi apa-apa motivasi sikit, senyap ajakan. Tapi tak apa, alhamdulillah saya tetap akan bagi motivasi untuk mereka supaya dia mereka bangkit. Dia type ke atau dia bagi speaker? Dia bagi type lah jawapan salam tu. jadi kiranya walaupun sebenarnya dia masih relevan lah kan Mualim Hazar. Betul. Masih relevan. Dan saya terinspirasi dengan Kak Long tau. Kak Long Linzek. Dia sentiasa buat video yang mana saya tak mampu nak buat sebanyak dia. Setiap hari datang video-video baru kan. Benda tu pun bagus. Tutorial. Mana wallet? Aku nak kerusi. Kak Long, aku nak kerusi tu Kak Long. Sangat bagus tutorial-tutorial yang Kak Long buat. Anda kata kita tak nak buat tentang apa nama pembelajaran, buatlah benda something yang baik. Macam saya banyak buat macam kursus-kursus saya buat, kita kongsikan. Sebenarnya kadang-kadang kita seronok tau. Macam saya buat kursus pedagogi untuk guru bahasa Arab kan. Kita buat dalam bentuk video, kita jadikan dia sebagai satu kenangan terindah buat mereka. Banyak apa yang komen bagus gini-gini kan, sebab mereka tak pandai nak buat. Satu tak pandai, satu malas nak buat. Jadi bila kita buat, satu untuk kita lah kan. Kita dapat view, kita dapat dia. Yang penting sekali kenangan tu, mahal harganya. Sebab benda tu tak tahu bila lagi nak berulang kan. So jadikanlah konten-konten itu sebagai kenangan terindah buat kita dalam channel kita. Bukan untuk kita saja, untuk rakan-rakan kita sekali. Kalau ikut saya punya Cikgu Fadilah tadi dia punya kata-kata ni kan. Saya senang saja. Kalau tuan-puan pernah tengok lah, kalau rakan-rakan semua pernah tengok, setiap kali saya post apa-apa saja, saya akan buat hashtag Khadam Ummah. Itu merupakan kata-kata daripada almarhum ayah saya lah. Dia sentiasa berpesan dengan saya. Sehingga kan bila saya bertukar sekolah pun, dia tanya tau, ni kamu dah tukar sekolah ni, sekolah lama tu ada ganti ke gurunya? Sampai ke tahap tu, dia takut anak-anak sekolah lama tu terabai pembelajarannya kan. Jadi saya sangat pegang teguh dengan hashtag Khadam Ummah itu kerana saya nak wakafkan diri saya kepada ummah. Siapa saja ummah, selagi mana dia berpegang dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya nak wakafkan diri saya kepada mereka. Sebab itulah saya banyak buat program-program motivasi, program-program keibubapaan kan, program-program untuk pedagogi semua saya banyak buat. Jadi, dah melencur ke sana dah.
saya nak cerita kat sini ya, content itu sangat perlu untuk kita sebagai seorang YouTuber lah. Kalau mereka kat luar sana yang tidak menjadikan YouTube tu sebagai orang kata bahan untuk mereka buat PDPR dulu, tak apalah kan. Tapi kita ni sebab channel dah ada, subscribers pun dah ada, view pun bukan calang-calang. Jadi kalau kita stop, ia sangat merugikan. Dan benda ini jugalah saya pesan kepada rakan-rakan aula, tolong buat kelas, tolong buat kelas, tolong buat kelas. Saya harap kalau lepas ni ada, adalah yang yang sahut saya punya ajakan kan. Betul, okey. Disebabkan itu juga Mu'alim Hazlah, terima kasih ya kepada ahli PKIU. Saya nampak di situ ya, di chat ruangan chat. Jangan lupa ya. Ada. Okey, terima kasih kepada Mu'alim Hazlah. Okey, itu dari Mu'alim Hazlah. Apa pula kata Cikgu Fadilah? Cikgu Fadilah pun tengah aktif sekarang ni dengan panitia SMS. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Agak sukar juga nak menjawab soalan Ika tu sebab rasakan channel tu macam dah lama je berabuk. Tintong. Tapi okay, tapi aktif kan dengan SMS punya ada segmen baru kan? Sekarang ni tengah berkongsi dalam segmen apa program KSU. Okay, jadi dah mula semula lah. Tautan tu dulu senyap sekejap dengan masa-masa dengan tugasan Akiki. Sekarang Alhamdulillah program KSU sekarang ni di mana kita nak menarik semula lah apa tu tautan tautan dalam dalam SMSIU. Jadi kalau kata nak bagi kata-kata nasihat pada rakan-rakan junior-junior lah katakan maklumat. Tak pandai nak apa tu nak dikongsikan sebab saya rasakan saya ni tak sehebat sangat sebenarnya. Mungkin rezeki kot sehingga mendapat anugerah ini. Cuma dari segi konten video tu saya rasa amat diperlukanlah walaupun dengan keadaan sekarang yang kita dah bersemuka. Ada seorang pelajar saya bertanya, cikgu dah tak buat konten ke? Kadang-kadang terasa juga dengan kesibukan kita, tapi kita cubalah insya-Allah cuba apa tu luangkan masa untuk siapkan buat video untuk konten kita walaupun sedikit. Dan saya pun cuba nak mengambil aura daripada Kak Long sebenarnya. Kak Long ni Zed memang selalu naiklah dekat saya punya noti tu kan, notification. Okey, nak kerusi apa lepas ni saya. Dah saya cubalah untuk istiqomah sebenarnya, tapi itulah dengan kekal masa, dengan kebukan, dengan kesihatan walaupun diri kita ataupun keluarga kita. Jadi itu semua kata bukan alasan. Kita cuba cubalah sebaik mungkin. Seperti kata Abah Yusufi, jalan terus. Macam itulah saya pun jalan terus walaupun kadang-kadang rasa down dan sebagainya, tapi kita cuba. Sebenarnya InsyaAllah. Seperti tagline saya tadi lah, kita apa ilmu dikongsi, kejayaan itu berbalik kepada kita. InsyaAllah. Yang saya rasakan yang tersemat dalam diri saya. Walaupun tak banyak sebenarnya yang saya kongsi, yang kalau tengok dalam channel saya tu tak banyak lah dikatakan. Tapi saya lebih kepada bersama dengan grup Google, apa ni, program Delima. Kita buat live kat situ, bantu mana-mana yang rasakan ada kepakaran yang ada pada kita yang kita boleh bantu bersama-sama. Kasar kat situ sajalah. Kadang-kadang ada juga lah yang PM saya, bukan setakat untuk video YouTube saja, dari segi teknikal digital lain yang macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni. Kita cuba bantu apa yang kita tahu dan yang kita boleh kongsikan, dan insyaAllah benda tu disebar. Bila kita sampaikan, rakan-rakan lain sebarkan. Pada saya ada satu situasi lah di mana rakan sekolah saya bertanya macam mana nak siap nak buat Google Sheet ni, nak buat Excel ni, nak tambah apa tu table dan sebagainya. Bila kita sampaikan apa yang kita tahu dan dia boleh berkongsi dengan rakan-rakan yang lain, itu rasanya satu ilmu kita dah disebarkan kepada rakan-rakan yang lain. Satu kepuasan dalam diri sendiri. Kepuasan dalam diri sendiri. Kita benda itu kita nampak, tapi itulah yang kita rasa lega, alhamdulillah. Itulah bagi saya yang saya rasa boleh kongsikanlah bersama dengan semualah pada malam ini.
Okey, terima kasih Cikgu Fadilah. Okey. Dah senyum-senyum tu Ustazah Azizah. Okey, Ustazah Azizah bagi sedikit nasihat kepada rakan-rakan kita yang sedang menonton untuk terus kuat semangat menghasilkan konten yang sebenarnya sangat membantu ramai orang di luar sana. Okay, terima kasih Cik Ika. Senyum ni sebab dulu diarahkan oleh Ketua Panitia, kalau live kena senyum. Jadi sampai sekarang antara syarat nak live kena senyum. Okay, kita teruskan. Jadi saya sebenarnya dulu guru pusakaan dan media 10 tahun. Kemudian saya jadi ketua bidang JKMP Kemanusiaan. Jadi sepanjang saya jadi guru pusakaan dan media sampai saya bawa PSS ke peringkat kebangsaan, di situ kita lihat banyak dokumentasi yang diperlukan. Maksudnya saya cari, tanya dengan orang, ada tak gambar ni, ada tak video ni, ada tak gambar ni kan. Jadi akhirnya saya rasa saya kena buat sendiri. Saya kena snap sendiri, saya kena kumpulkan bahan-bahan sendiri. Sejak itu saya terbiasa untuk mengambil gambar dan video apa-apa saja yang saya nampak kat sekolah, kat mana-mana saya ambil je. Sebab bila nak buat laporan, ada bahan-bahan tersebut. Dan sekarang ni, saya rasakan ianya juga penting. Kadang sekolah kita nak buat masuk pertandingan apa-apa kan. Apa pertandingan, dia perlukan gambar, perlukan video. Jadi kita jadikan juga video kita sebagai dokumentasi. Jadi kita letak kat YouTube. Jadikan ambil link je, simpan link. Kalau kita simpan video, simpan gambar, lama banyak tau galeri kita tak mampu dah. Betul. Jadi kita ambil video kan. Bolehlah buat nanti Cik Rika. Betul. Baru-baru ni. Event-event semua ni, kan? Boleh video kan. Ya, betul. Dan tadi petang, pukul 6.24 saya dah upload satu video sempat sebelum saya masuk studio dan saya sempat buat video tadi, saya baru je buat sebelum azan Isyak. Yang tadi tu kan. Dan saya dulu kita kena paksa kan buat video ni kan. Terutamanya yang video 10 yang utama mula-mula tu. 10 video PDPC tu amat mencabar ya, sebab kita tak saya memang tak tahu apa-apa. Saya pun zero ya, saya tak tahu apa pasal YouTube, pasal video saya tak tahu. Saya ambil video tu lah dia, tapi tak tahu nak editing apa semua tak tahu. Saya belajar di IU. Jadi suami saya tahulah macam mana huru-haranya nak buat sesungguh kan ya, sangat memahami. Kemudian saya rasa video-video ini juga amat bermanfaat. Terutama ada satu murid dia jumpa saya tau masa yang SPM last year lah. Dia kata, Ustazah macam PKP apa kan. Bila-bila saya dah saya rasa penat nak belajar, saya buka aja video Ustazah. Dia kata dia tekan je sampai dia terpejam mata dia dengar saya punya video. Sebab kita buat playlist kan, sambung. Dia kata. Kan, jadi macam saya rasa amat membantu lah macam tu kan. Dan kawan-kawan saya juga kalau dia jadikan induksi set, jadikan sebagai kadang relief kan, dia tekan je tu. Sebab murid saya dia tak ada handphone sebab murid asrama kan. Jadi kita akan gunakan dekat skrin LCD, kita pancarkan saja dalam kelas. Jadi sewaktu di rumah saja baru murid saya boleh join dekat live YouTube ataupun tonton yang YouTube ni. Dan juga kita lihat kita punya subscribers ni, dia kata minta Ustazah buatlah pasal fardu ain pula. Dia minta yang lain, dia kata dia senang faham dengan apa yang kita ajar. Jadi kita rasa itu satu kita bertanggungjawab lah ya untuk sebarkan ilmu. Jadi adik-adik ya yang challenge yang baru, teruskan buat video sama ada konten pendidikan, tutorial ataupun sebagai dokumentasi, buatlah yang terbaik. InsyaAllah kita rasa terbiasa. Oh, satu lagi, sekarang saya mula menulis ya. Saya rasa nak buat penulisannya agak susah berbanding buat video. Idea tak dapat sebab nak due date tu. Baru boleh submit lambat kan. Tapi bila video ni dia lebih cepat sebenarnya. Mungkin ada sama. Maklum bahasa. Mungkin orang kata kita dah biasa jadi kita boleh buat. Tapi nak menulis, nak buat ya, saya masuk penulisan cerpen tu saya rasa ya Allah, idea tak keluar-keluar. Jadi insyaAllah adik-adik semua teruskan, yakin boleh buat konten. Okey, terima kasih. Betul. Terima kasih Ustazah Azizah, betul. Dia telah memberi Ika satu idea. Aha. Okey, terima kasih Ustazah Azizah. Okey, last sekali kita dengar dari Cikgu Irni. Okey, bagi kata-kata semangat last Cikgu Irni. Oh, lain macam batu tu.
Banyak saya dah nampak pusing-pusing dan semuanya. Kata semangat teruskan berkarya lah. Jadi sama macam Yusufi cakap lepas kan, dia kata buat je lah video. Walaupun seorang je viewer je. Jadi teruskan buat video. Macam saya juga, saya pun dah YouTube saya pun dah lama sebenarnya tak aktif ni. Cuma yang terbaru ni sebab ada sekolah ada buat yang rekod bacaan Nilam tu kan. Dia orang asyik tanya je macam mana lah. Ya, senang-senang saya buat video je lah. Jadi semua boleh tengok. Tak payah tanya dah kan. Jadi yang untuk sekarang ni kan banyak pertandingan yang berkaitan IT yang tak limpi kan. Itu pun banyak online. Lepas tu guna kereta kawan jauh lah apa semua tu. Jadi berbenda tu pun boleh buat video masuk dalam YouTube kan. Jadi insyaAllah lepas ni saya pun buat lagi tu juga. Walaupun sekarang saya aktif kat TikTok. Tapi walaupun followers taklah ramai benar kan. Tapi viewers tu ramai jugalah. Jadi lepas ni yang video kat TikTok tu boleh terus ke YouTube. Betul. Apa pesanan nasihat? Teruskanlah berkarya, kuatkan semangat. Okey. Terima kasih Cikgu Irni. Okey, jadi Ika simpulkan di sini, okey, berdasarkan soalan Ika tadi, teruskan membuat konten kepada diri Ika sendiri dan semua rakan-rakan yang sedang menonton, teruskan membuat konten walaupun ada tak ada orang lihat. Sebenarnya isi kandungan konten kita tu kadang-kadang tak sesuai pada A tapi mungkin sesuai pada B. C tak memerlukan tapi D memerlukan. Dia macam tu. So bagi Ika, daripada Ustazah Azizah, daripada Cikgu ini, daripada Cikgu Fadilah, daripada Bu Alim Hazar sendiri, teruskan membuat konten. Menjawablah soalan Ika tadi. Menjawab soalan Ika yang panas tadi tu kan. Teruskan membuat konten. Dan sebenarnya ianya membantu, benda tu semua akan berbalik kepada diri kita sendiri. Okay, terima kasih kepada semua tetamu kita pada malam ini. Ika ucapkan terima kasih. Okay, dan Ika nak ucapkan juga, Ika nak minta maaf juga sekiranya Ika ada tersasul ke, tersalah bahasa, tersilap bicara. Okay, jadi kita ajak juga Yusufi untuk bersama dengan kami. Mungkin ada yang ingin dikongsikan bersama sebelum kita menamatkan siaran langsung kita pada malam ini. Okey, link sijil telah pun dikongsikan. Okey tu, ada link sijil telah pun dikongsikan, anda boleh klik. Okey, link sijil untuk malam ini. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan Ayu. Mungkin kan Cikgu Ika sementara menunggu YM. Boleh dengar Cikgu Ika sementara kita menunggu YM kita naik bersama makeup semua. Okey, anda semua anda semua boleh terus ke channel Mu'alim Azhar, Cikgu Hazizah, Cikgu Fazilah, kan Cikgu Ernie. Kepada anda yang masih belum subscribe, sila subscribe channel mereka ini. Bagi guru besar, PK1, PKHAM, PKKO, PIBG, suruh subscribe, tak rugi. Dengan hanya satu tekan ting pada loceng, anda akan dapat notifikasi terkini daripada ikon-ikon daerah kita ini. Okey, dengan ini kita mengalu-alukan kehadiran Yusufi kita. Itu kan, tuan-tuan diri. Oh, okey, sikat bergaya, sikat rambut. Okey, so silakan teruskan Cikgu Ika bagi Cikgu Lizan cakap sampai besok. Tak habis. Okay, kita minta okay, YM untuk gulunglah sikit apa yang boleh digulung. Oh, gulung eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Sikit ya, tak panjang. Saya nak ucapkan tahniah lah kepada ahli-ahli akademi YouTuber yang berjaya mendapat anugerah ikon di peringkat daerah masing-masing. Satu kejayaan yang luar biasa. Khusyuk lah tadi saya mendengar sambil mengambil inspirasi dari cerita-cerita ikon-ikon kita yang hebat tu. Rasa macam nak dapat lagi ikon daerah tu depan ni.
Boleh ya, Beja. Okey, jadi kepada semua penonton yang hadir pada malam ini, semoga apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan guru kita dapat memberi inspirasi lah kepada kita untuk buat lebih baik. Sebenarnya rata-rata daripada ikon-ikon kita ni, setiap cerita tu saya buat analisis sikit lah. Sebenarnya mereka tak aim pun nak dapat ikon ni. Rata-rata tak aim pun, memang tak ada dalam impian pun nak jadi ikon kan. Tapi sebab kita buat perkara baik, yang dikatakan buat baik, dapat baik. Apa yang kita nak dapat tu, kita sendiri pun tak tahu sebenarnya apa yang kita nak dapat. Kita berserah je lah. Bila kita buat baik tu, kita harap adalah yang baik-baik. Jadi ini adalah salah satu kebaikan yang diperolehi apabila kita luangkan masa kita, kita berkorban tenaga kita. Bukan senang tau nak buat video kalau kata kita tak ada basic. Bukan senang. Okay. Jadi sesuatu yang sukar tu, insyaAllah ada ganjaran dia. Kalau kata tak dapat di dunia, di akhirat pasti, insyaAllah. Ya, Tazah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok lah. Kalau dulu, susahlah kita nak dapat satu team yang boleh handle majlis tanpa sentuhan. Tanpa sentuhan mereka yang biasa nak handle majlis secara dalam talian. Sekarang ni saya lepas tangan. Ya, bawa motor lepas tangan lah. Tapi ada tangan orang lain yang pegang handle tu. Dengan naik motor lepas tangan tak ada orang pegang handle pula. Keparik pula nanti kan. Jadi kita bagi kat Cikgu Ika and the team. So Cikgu Ika boleh anjurkan satu majlis yang bagi saya hebat lah. Bukan senang kita nak kumpulkan semua ikon-ikon hebat ni sebab jadual dia orang memang pack macam Alim Hazar tu kan. Bukan selalu ada kat sekolah . Jadi memang susah nak jemput. Boleh handle dan mereka pun sudi hadir untuk memberi inspirasi kepada kita. Jadi kita manfaatkanlah cerita-cerita yang kita dengar tadi tu. Okey, supaya kita dapat buat yang terbaik. Okey, itu saja. Cikgu Ika, tahniah semua. Okay. Terima kasih kepada Cikgu Sufi. Okey, jadi sebelum kita berakhir pada malam ini, dari semua yang ada di konti pada malam ini, kita mulakan dari Mualim Hazar. Okey, sedikit saja. Sentiasalah memberi kerana kita pernah menerima. Teruskan memberi kerana kita juga bakal menerima. Sekian. Tu dia. Okey. Seterusnya, Cikgu Irni. Saya mati. Okey, kuatkan semangat dan semangat yang jitu, yang kuat untuk terus berkarya demi kecemerlangan, demi manfaat untuk semua. Okey, dan satu lagi saya nak tengok dekat birthday Ayu tu 27 dan 7 kan? Saja nak bagi tahu 28 dan 7 tu birthday saya. Oh, kita sambut awal. Get ready you all. Itu maksudnya tanda dia nak hadiah. Ha, pergi. Yang mula-mula je nak subscribe channel dia. Saja je bagi tahu. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Rini. Okey, seterusnya dari Ustazah Azizah. Apa pesan kepada semua, kepada rakan-rakan Ayu dan juga yang di luar sana semuanya. Teruskan perjuangan, bekerja untuk dunia tetapi kita beramal untuk akhirat, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih Cik, Ustazah Azizah. Seterusnya Cikgu Fadila. Okey, sikit daripada saya. Ilmu dikongsi, kejayaan dikecapi. Itu saja. Terima kasih Cikgu Fadila. Okey, seterusnya Cikgu Lin Zack. Ini tak boleh sikit ni, kena banyak. Oh, saya simple. Saya simple je. Besok kita jadi banyak sikit. Okey, bagi saya jadi diri sendiri, buatlah apa yang anda suka. InsyaAllah selamat. Itu je.
Okay, terima kasih habis Cikgu Linsa. Seterusnya Cikgu Ria. Okey, paling simple juga, buatlah kebaikan tanpa harapkan balasan. InsyaAllah Allah tu ada kita. Okey, terima kasih. Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada semua. Semoga apa yang telah dikongsikan pada malam ini dapat memberi inspirasi kepada semua. Terima kasih kepada Cikgu Sufi di atas idea. Okey, melahirkan program seperti ini. Okey, memberi satu motivasi kepada kami semua untuk terus kekal bersemangat. Okey, dan di sini saya ingin minta semua yang ada untuk doakan. Doakan kesihatan kami semua, doakan kesihatan seluruh ahli keluarga kami semua. Semoga dengan orang kata apa, dengan kurniaan kesihatan yang baik ini dapat memudahkan lagi urusan seharian dan memudahkan lagi untuk kami terus menyampaikan ilmu kepada semua. Ini betul-betul dari hati ni. Okey, doakan kami. Itu sahaja yang saya minta untuk malam ini. Dan jangan lupa untuk kita lihat, okey, esok kita ada bicara inspirasi anugerah apa. Jangan lupa saksikan esok, di hari esoklah, di hari esok pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama di channel Akademi YouTuber dan juga channel-channel yang akan diwar-warkan. Anda kena tengok iklan yang sentiasa dikongsikan di ada di apa ni, di laman website kita www.academyyoutuber.com. Okey, jangan lupa jumpa lagi malam esok. Okey. Jadi itu sahaja dari kami semua pada malam ini. Cikgu Ika, saya nak tambah sikit je kepada anda yang dah mendengar semua inspirasi ni, apa lagi ambil kesempatan ini dan pergi ke Malaysia Teacher Prize. Saya buat karangan tu. Buat karangan rugi tak masuk. Orang dah dengar semua kan. So benda baik kita kongsi. Betul tak Cik YM? YM tu kata janganlah pun masuk. Aku masuk ni. Jangan tulis. So jangan bagi YM seorang je masuk. Jadi you all pun kena masuk. Pergi ke Malaysia Teacher Prize. Join, ada 5 karangan you all buat. Karang je apa yang you all nak tulis. So masih terbuka lagi. Tarikh tamat saya tak tahu, 17 kan? 17 ini tamat pada 17 Julai, ya, insyaAllah. Ada rezeki masuk je. Kita buat sehabis baik, insyaAllah ada rezeki tidak ke mana. So jangan lupa kita bersama dengan panel-panel, 4 lagi panel bicara inspirasi kita di Akademi YouTuber. Dapatkan link link untuk tontonan anda di www.academyyoutuber.com. Gitu baru Cikgu Linzat kan? Teruskan Cikgu Ika. Okey, sekian sahaja untuk malam ini. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami selama 1 jam lebih. Jumpa lagi bicara inspirasi esok. Tata Tindi. Ada yang lagu Ayu tu. Kita pasanglah kan lagu Bahagia Ayu dulu tu kan? Lagu Bahagia Ayu. Semangat dia Ayu. Okay, stand by. Semua para ilmuwan, semai ilmu kepada anak wawasan. Tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, langkah laksana dengan jitu. Penuh bermisi Guru Ayu, mencapai misi yang satu. Bermisi kita, bantu kita, bermotor sendiri yang kita biasa. Bersama kita luar biasa, berjasa demi Nusa Bangsa. Akademi YouTuber Malaysia, berpadu bersatu keluarga Ayu. Memberi ilmu tanpa jemu, siap sedia menyumbang ilmu. Ilmu diberi juga dikongsi pada semua generasi yang terkini. Lahir generasi yang berkualiti, sedia berkhidmat pada pertiwi. Akademi YouTuber Malaysia, rakan laksana dengan jitu. Penuh bermisi Guru Ayu,
Berusaha ayu capai kecemerlangan, berpadu ayu cipta kegemilangan, bersatu ayu bina wadah terbilang, terus berjaya bersama ayu. Berusaha ayu capai kecemerlangan, berpadu ayu cipta kegemilangan, bersatu ayu bina wadah terbilang, terus berjaya bersama ayu. Mara semua para ilmuwan, semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rakalah sana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Bermisi kita bantu kita, bermotor sendiri yang kita dirasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.